Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini sayang? Sehat ya semuanya? Alhamdulillah hari ini ketemu lagi sama Bu Indri di hari Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021. Nah anak-anak gimana? Masih semangat kan? Gak pakai bosan-bosan ya sayang ya ketemunya sama Bu Indri terus. Belajarnya tetap lewat HP ya sayang ya. Anak-anak belajar di rumah bersama ayah bunda sambil lihat HP video YouTube-nya Bu Guru ya sayang ya. Nanti selesai belajar HP-nya ditaruh ya sayang ya. No main game ya sayang ya. Istirahat selesai belajar ya sayang ya. Oke, nah anak-anak, sebelum belajar kita harus apa dulu sayang? Harus berdoa, pinter. Biar apa nak? Biar kita dimudahkan mendapatkan ilmu, dimudahkan waktu belajarnya ya sayang ya. Sudah ya, siapa yang sudah hafal doanya? Suaranya yang keras, doanya sikapnya yang baik ya sayang ya. Oke, yuk, 1, 2, 3. Berdoa mulai dengan nama Tuhan yang pengasih dan penyayang. Ya Tuhan kami, bimbinglah aku pada hari ini. Lapangkanlah dadaku menerima pelajaran ini. Semoga aku menjadi anak yang berbakti pada orang tua, bangsa dan negara. Amin. Alhamdulillah, doanya sudah pintar semuanya. Pokoknya anak-anak setiap mau melakukan aktivitas apapun jangan lupa berdoa ya sayang ya. Jangan lupa lagi selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan ya sayang ya. Bersih itu sehat. Kayak contohnya kemarin ada yang pernah cerita begini ke Bu Indri. Bu Indri, saya itu kalau di rumah rajin buang sampah di tempat sampah. Wow, itu hebat sekali ya sayang ya. Terus habis itu cerita lagi, Bu Indri, di rumahku banyak semutnya karena mama kerja. Terus yang menyapu, yang membersihkan aku. Wow, super sekali itu sayang ya. Hebat. Nah, sudah pinter bantuin ayah bunda di rumah. Pinter membaca, menulisnya bagus, berhitungnya oke. Wow, hebat sekali ya sayang ya. Oke. Diajak sama Bu Indri tepuk TK. Masih inget nggak? Pernah loh diajak sama Bu Indri tepuk TK. Anak-anak ini sekolahnya di TK mana sih sayang? TK apa nak? TK apa sayang? Oh iya, hebat sekali. Tadi suaranya siapa itu yang keras menjawab? TK Mekarsari. Hebat sekali. Oke, yuk tepuk TK Mekarsari. Bagaimana sayang? TK Mekarsari. Nah, kalau ditanya sama teman-teman, ya apa? Sekolahnya di mana? Di TK Mekarsari. Terus habis itu apa sayang? Kalau ada temennya yang mau sekolah, nah diajak ya sayang ya. Kalau mau sekolah di TK, ayo boleh yuk ikut di sekolahku TK Mekarsari. Begitu ya sayang ya. Pinter. Oke, hari ini masih tetap temanya tema apa yuk? Tema rekreasi. Pinter, tema rekreasi. Nah, setelah itu nanti kita menulis di buku kotak. Nah, penambahan lagi ya sayang ya biar tambah pinter. Oke, nak. Oke, disiapkan buku tema rekreasinya sama buku kotaknya, pensil, penghapus, krayon. Oke, ditunggu ya sama Bu Indri ya. Sudah sayang, sudah siap bukunya nak. Sudah ambil buku kotaknya, sudah ambil buku tema rekreasinya. Nah, hari ini
Lihat ya sayang, di sini yang dibuka halaman 19. Angka 1 sama angka 9 itu namanya angka 19. Ya sayang ya. Oke, coba dilihat sayang. Di sini ada berbagai macam gambar ya nak ya. Nah, gambarnya ini nanti dijumlah semuanya. Bisa kan? Bisa. Gampang apa susah nak? Gampang Bu Indri. Bu Winter. Sebentar nak. Bu Indri kok lihat ya? Masih ada itu? Nah, masih ada yang belum senyum. Nah, belajarnya harus tersenyum ya sayang ya. Belajarnya tidak boleh pakai manyun-manyun. Apa itu Bu Indri manyun-manyun? Manyun-manyun itu kayak bibirnya mencucu. Disuruh belajar sama mama, sama ayah. Nah, masih pakai rewel. Senyum ya sayang ya. Belajarnya senyum. Seneng ya sayang ya. Dapat ilmu, dapat rezeki, senyum ya sayang ya. Oke, kita kembali ke sini nak. Di sini coba dilihat, ini ada gambarnya apa sayang? Siapa yang pernah melihat ini? Siapa yang tahu ini namanya apa nak? Roket. Pinter. Ini roket ini termasuk kendaraan yang ada di mana yuk? Di bawah apa di atas? Iya pinter, di atas Bu Indri. Pinter, sama kayak pesawat ya nak ya. Nah ini sayang, coba kita hitung ya. Semuanya ini nanti dihitung. Cuman dikasih contoh sama Bu Indri satu saja. Nanti dilanjut sendiri ya, pasti bisa ya. Oke, coba ini nak, roketnya kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Berapa? 4, 5. Ditulis di sini ya nak. Ini kan ada tik-tik. Ditulis di sini 5. Oke sayang. Oke, kita lanjut ya nak. Ini apa bacanya? Tambah. Pinter. Kita lanjut roket yang satunya. 1, 2, 3, 4. Ditulis angka 4 ya sayang ya. Berarti kita baca dulu. Ini ada roket 5, di sini ada roket 4. 5 ditambah 4 sama dengan. Gimana cara menghitungnya kemarin sayang? Nah, kita hitung semuanya roketnya. Ya, ini kan ada gambarnya ya sayang ya. Nanti kalau tidak ada gambarnya, kita ucap di mulut sama di jari. Nah, kita hitung semuanya roketnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ya pinter, 9. Hati-hati kalau bikin angka 9 ya sayang ya. Bisa? Bisa, pinter. Setelah itu yang bawahnya dilanjut ya sayang ya. Sudah dikasih contoh sama Bu Indri 1. Nah sekarang yang bawah, yang ada di dalam apa ini sayang? Di dalam gambarnya mobil. Ini ada 3 ditambah 2 sama dengan 3. Kita ucap di mulut ya nak. 2 ya. 3. Kalau mulutnya ucap 3, jarinya tetap berdiri 2 dulu ya sayang ya. Jangan 3 langsung dilipat ya. 3 dulu. 3 ini diucap di mulut. 3. Ayo, kalau berhitung habis 3 berapa? 3, 4, terus 5. Pinter. 5. Oke. Oke, Bu Indri bantu lagi. 1, ini yang di bawah. Oh, yang ini ya sayang ya. 5 ditambah 7 sama dengan. Boleh, ini yang ditaruh di mulut boleh. Diucap di mulut boleh. Yang di mulut berarti berapa? Yang diucap 5. Yang dicari berapa sayang? 7. Ayo gimana cari 7-nya? Ini cari 5. 6, 7. Nah, yang diucap di mulut tadi berapa sayang? 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Siapa yang bisa menulis angka 12?
Angka 2 dulu apa 1 dulu teman-teman? Oh ya, pinter. Angka 1 dulu, baru angka 2. Bisa anak-anakku? Pinter. Dilanjut ya sayang ya, sudah dikasih contoh sama Bu Indri 2 ya. Oke, dilanjut ya. Nah, sekarang Bu Indri lanjut. Jangan lupa ya, anak-anak nanti selesai gambarnya ini boleh diwarnai ya sayang ya. Terus jangan lupa di atas ini dikasih hari Rabu, tanggal 10, bulan Februari, bulan yang kedua, tahun 2021. Seperti itu ya nak ya. Sekarang diajak sama Bu Indri menulis di buku kotak huruf DA. Kemarin sudah menulis DA, DI, DU. Berarti sekarang menulis apa sayang? D, DU. Pinter. Sudah. Nah ini huruf D, DU. D ya sayang ya. Ayo bikin D nya. Kelihatan nggak sayang? Kelihatan nak? Harus ada tangkainya ya sayang ya. Satu kotak full ya. D. Terus di sini boleh dikosongi 1, 2, 3. Boleh ya. Nulis lagi. D. Panjang ya sayang ya. Setelah itu nanti kalau atasnya D sama E dibaca D. D sama O dibaca DU. D, DU. Bisa ya nak ya? Pinter. Setelah itu ditulis terus ya nak ya, sampai bawah. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Kayak punyanya Bu Indri yang ada di buku kotak. Nah, seperti ini sayang. Ditulis sampai nomor 9 ya nak. D sama E, D. Boleh diikutin anak cantik, anak ganteng ya. D, E, D. D, O, DU. Oke, sampai bawah D, E, D, E. Semua sampai nomor 9 ya sayang ya. Sama seperti contoh di atasnya. Oke anakku, bisa ya? Saya pasti bisa. Yes. Nah, oke. Tugas hari ini cukup sampai di sini ya sayang ya. Jangan lupa tadi di tema ya. Setelah itu lanjut menulis D, DU. Oke ya sayang ya. Jangan lupa nanti dikasih tanggal juga. Oke, selesai langsung minta tolong sama Bunda difoto langsung dikirimkan ke Bu Guru ya sayang ya. Cukup sampai di sini tugas hari ini. Semangat anak-anakku semua ya. Tetap semangat semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.